menuju balik lagi. Oh, Ramiro di sana. Ramiro Vergonzi, kita lihat baik sekali. Masih Ramiro Vergonzi dan oh, apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan, tapi sudah dianggap masuk ke gawang, melewati garis gawang, dan tentu saja gol yang Brimo berikan semangatmu. Unggul cepat kali ini di menit ketiga. Segala coba dilakukan, kita lihat Rifki Dwi. Oh, umpan terobosan yang sangat baik, killer pass, dan kembali kita lihat Ramiro Vergonzi akan golkan dan sikat. Sidoro kiriman sebuah umpan kali ini, kita lihat apa yang terjadi. Balik Moses Sidibe lagi, angkat bola Moses Sidibe, kita lihat Aditya Harlan bisa menepis. Oh, apa yang terjadi? Masih dalam kebelut kali ini, bisa diamankan dan dianggap melakukan pelanggaran rupanya Fernando Rodriguez oleh Ginaja. Indonesia akan menghadapi Panama jam 7:30 malam, dan hari Kamis 16 November Indonesia akan menghadapi Maroko. Sementara itu satu peluang berbahaya, gol! Eki muncul tiba-tiba dari sisi kanan, tendangan keras Eki Taufik. Racikan bumbunya saja. Oh, Sidibe! Oh, hampir tadi pemirsa kita lihat kecepatan. Kemudian tadi Rifki Dwi justru yang menendang. Oh, bunuh diri pemirsa kita lihat. Apa yang terjadi? Mesidoro, gol bunuh diri keduanya lagi. Yang sekaligus memberikan keunggulan lagi-lagi untuk tim tuan rumah. Sebuah sundulan yang masuk ke gawang. Jarang-jarang ini terjadi, jarang-jarang ini kita lihat. Beruntun dua kali bunuh diri tadi. Mesidoro membuat Persita Tangerang kembali unggul 2-1. Ya, kita lihat bagaimana kinerja dari Amrizal Umainilo. Osa Sidibe, angkat bola. Kita lihat, masih bisa ditepis dan bola keluar lagi. Sepak pojok untuk Persisu. Iya, walaupun sebenarnya antisipasi dari... Diganggu Sidibe, dua pemain kali ini. Osa Sidibe, kita lihat. Masih ada Eki Taufik, berikan umpan, sikat, masih bisa ditepis pemirsa. Betul, dan kita ini sebenarnya ada momentum, timing yang sangat tepat ya untuk Sin, baik sekali, Fareza. Oh, Vergonzi, baik. Oh, dia coba lakukan pressing dari luar kotak penalti dan masih bisa diamankan juga dengan baik oleh Muhammad Riyandi. Iya, saya pikir ini keputusan yang tepat. Rifki, ya. Rifki, tiga lawan tiga kali ini. Kita lihat Rifki. Terkesan egois ya. Bagaimana ada dua pemain dari Persita di sisi sebelah kiri pertahanan dari Persis Solo. Ini dia pemirsa yang dinamakan emotional decision. Sidibe, baik sekali. Oh, Jamie, umpan yang sangat baik. Kita lihat dari Jamerson yang ikut maju untuk bantu serangan tadi. Iya, kupas yang baik, pergerakan dari Fernando juga sangat baik, tapi sudutnya sangat sempit. Berarti Rian dan juga Jamerson. Sementara kita lihat, oh, Sidibe, rebound yang lagi-lagi bahkan tidak mengarah ke gawang. Iya, bagaimana sebuah umpan yang baik sebenarnya, kemudian eksekusi dari Roni ya. Iya. Ada bola rebound. Sekali membuka ruang lagi. Sementara itu kita lihat Esas Sahrul dan oh, sayang sekali. Salah umpan, tidak jelas dari umpan diberikan kepada siapa. Ini dia kita lihat umpan yang sangat baik, Esas Sahrul. Tuh. Jauh kembali kita lihat. Oh, Javlon Gusenov. Ada Sananta tadi berbahaya. Masih bisa diselamatkan dengan baik juga oleh Aditya Harlan. Ya, selesai sudah pertandingan pemirsa. Tidak ada gol yang terjadi. 1-1. Kami masih akan kembali ke studio setelah pesan-pesan berikut ini.